Hai, saya Remy Gedat, salah seorang pengajar kursus Bahasa Iban peringkat 1. Dalam kursus ini, saya akan menyampaikan satu topik iaitu ungkapan harian. Masyarakat Iban sememangnya terkenal dengan budi bahasa dan keramahan semasa melayani tetamu. Untuk memperlengkapkan kosakata anda dalam bahasa Iban, dalam topik ini saya akan berkongsi dengan anda beberapa ungkapan yang boleh diaplikasikan semasa bertutur dalam bahasa Iban yang mudah. Antaranya, bertanya kabar, ungkapan selamat untuk pelbagai majlis dan kerayaan, ungkapan mesra, biasa dan marah, ungkapan dalam situasi tidak formal, dan akhir sekali, ungkapan untuk meminta diri. Kita akan bertanya kabar sekiranya sudah lama tidak menemui seseorang. Dalam bahasa Iban, terdapat beberapa cara untuk kita bertanyakan kabar. Antaranya, nama beritanuan yang bermaksud, apa kabar? Atau, nama pengawak Nuan Diatu yang bermakna, awak sedang buat apa sekarang? Dan, lama amai hendak bertemu, gerai Nuan? Ini bermaksud, sudah lama tak jumpa, sihat? Seperti masyarakat lain di Malaysia, masyarakat Iban juga menyambut pelbagai jenis perayaan, antaranya Hari Gawai, Hari Christmas dan Tahun Baru. Selain itu, terdapat juga kerayaan lain seperti meraikan perkahwinan, hari lahir, kesyukuran dan sebagainya. Antara ungkapan yang boleh digunakan untuk majlis kerayaan adalah seperti berikut. Selamat Hari Gawai, Gayu Guru Geranya Mai, yang bermaksud selamat Hari Gawai, semoga panjang umur dan sehat walafiat. Kemudian, anda juga boleh mengucapkan selamat ngintu Hari Christmas Enggau Tahun Baru yang bermaksud selamat menyambut Hari Christmas dan Tahun Baru. Selain itu, anda juga boleh mengucapkan selamat Hari Pengada. Ucapan ini diucapkan kepada seseorang yang menyambut hari kelahiran. Seterusnya, berikut merupakan ungkapan-ungkapan yang boleh digunakan untuk penyataan selamat dalam pelbagai majlis. Pertama, harapkan Wan Mujur dalam semua pengawak yang bermaksud harap berjaya dalam apa jua bidang yang diceburi. Selain itu, harap ke kita sebilik selamat datai enggau pulai. Ungkapan ini biasanya digunakan apabila mengucapkan selamat tinggal kepada orang yang hendak bertolak ke sesuatu destinasi. Satu lagi contoh ialah selamat ngerja ke pengawak yang bermaksud selamat menjalankan tugas. Seterusnya, kita pergi ke ungkapan mesra, biasa dan marah. Ungkapan mesra biasanya digunakan untuk menunjukkan hubungan mesra antara ahli keluarga dan rakan-rakan. Ada juga ungkapan yang digunakan sekadar bertegur sapa dan ada yang digunakan untuk memulakan bicara. Selain itu, ada juga ungkapan yang digunakan untuk menyatakan perasaan marah. Berikut merupakan antara contoh ungkapan mesra dalam bahasa Iban yang boleh digunakan. Contohnya, nama gagak Nuan Nyakwai yang bermaksud awak sedang buat apa? Perkataan Y adalah kata nama am untuk memanggil lawan bicara tanpa mengira jantina untuk menunjukkan kemesraan semasa berbicara. Contoh lain ialah seperti udah makai kitab Y yang bermaksud awak sudah makan atau aku sayau kenuan yang bermaksud saya sayang kamu. Seterusnya, terdapat juga ungkapan biasa yang digunakan untuk bertegur sapa seperti nama berita Y yang bermaksud apa khabar, udah makai yang bermaksud sudah makan atau kak kini Nuan yang bermaksud nak ke mana tu? Seterusnya, ungkapan ini biasanya diluahkan mengikut konteks situasi.
Antara contoh ungkapan yang boleh menunjukkan rasa marah pula adalah seperti berikut. Nama korek tadi? Ungkapan ini disebut dalam nada suara meninggi. Selain itu, wajah bersahaja dan suara mendatar seperti mengungkapkan ayat ini. Dan mukanya juga merupakan reaksi marah kita kepada seseorang. Atau boleh juga menggunakan nama kodiknya. Diucapkan dengan nada yang sinis. Juga menunjukkan kemarahan kita kepada seseorang. Dalam situasi tidak formal pula biasanya berlaku antara ahli keluarga dan orang yang dikenali. Jadi, bentuk sapaan yang digunakan tidak terlalu formal dan boleh menggunakan bahasa yang mesra dan bebas. Misalnya, perbualan di kedai makan, tempat minum, pasar ikan, dan tempat awam yang lain. Antara contoh perbualan tidak formal ditunjukkan dalam jadual berikut. Yang pertama, nama gagak nuannya yang bermaksud sedang buat apa tu? Atau kiruah mainuan yang bermaksud siboknya kamu. Selain itu, sekiranya meminta bantuan boleh menggunakan ayat ini. Tolong aku untuk endun. Endun biasanya digunakan untuk kaum perempuan yang masih muda yang disapa oleh orang yang lebih tua. Akhir sekali, saya akan berkongsi dengan anda cara menggunakan ungkapan dalam bahasa Iban untuk meminta diri sebelum beredar. Antaranya seperti, Am, mupuak kami, yang bermaksud kami pergi dulu, atau Au, bakanyak meh, lagi mada baru, yang bermakna, ya, begitulah, apa-apa nanti kami bagi tahu kemudian. Setakat ini saja kuliah kita untuk topik ungkapan harian. Semoga topik ini dapat membantu anda berkomunikasi dalam bahasa Iban dengan lebih efisien. Terima kasih, Wai.